Berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu, terutama keadaan panas terik, Sekolah Kebangsaan Bunuk Rendang Kuantan menganjurkan kempen Bring and Drink, iaitu minum air kosong yang dibawa dari rumah ketika di sekolah. Guru Besar SK Bunuk Rendang Rusnaini Muhammad Taib berkata pihaknya mengambil inisiatif tersebut ekoran saranan Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan pelajar dan warga sekolah mengamalkan minum air kosong berikutan musim cuaca panas kini. Tujuan kempen ini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua murid tentang kebaikan minum air kosong dan mengamalkan tabiat minum air kosong sebagai satu budaya dalam kehidupan. Objektif kita mengadakan pelancaran Brings and Drinks ni untuk murid-murid brands ni supaya murid tahu ya kegunaan kepentingan air dalam tubuh badan mereka. Ya, sebagaimana yang kita tahu, sepatutnya budak kena minum 2 liter air dalam sehari untuk memastikan dia dalam keadaan yang cergas. Dalam pada itu, Yang di-Pertua PIBG SK Bunuk Rendang Wan Emri Nizam Wan Embung berkata, dalam keadaan cuaca panas ketika ini, pihaknya berpendapat pelajar perlu minum air dengan banyak, terutama mereka yang aktif. Jadi saya merasakan bahawa program-program sebegini, Bring and Drink ni adalah merupakan satu inisiatif yang cukup berkesan, terutamanya untuk kita memberi kesedaran dan kita memastikan supaya anak-anak kita ni akan menjadikan ini sebagai satu amalan, terutamanya dalam mereka berhadapan dengan situasi, terutamanya dalam keadaan cuaca yang begitu panas sekarang ini. Dengan meminum air kosong juga, ia memberi kecergasan kepada pelajar untuk lebih fokus ketika berada di dalam kelas selain dapat mengelakkan mengantuk dan penyakit lain. Dalam pada itu, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Bunuk Rendang Azlina Abdul Rahman berkata pihaknya turut memantau murid-muridnya meminum air kosong setiap setengah jam sekali. Pemantauan dan pemerhatian dari semasa ke semasa oleh guru-guru dan juga warga SK Bunuk Rendang ni terhadap murid-murid ni akan kita orang laksanakanlah untuk memastikan murid minum seperti mana yang objektif kami, iaitu murid akan minum setiap kali loceng berbunyi bermaksud setengah jam sekali. Dengan adanya kempen ini, ia diharap akan memupuk tabiat pelajar untuk lebih selesa berbekalkan air kosong yang dibawa dari rumah untuk diminum sepanjang tempoh persekolahan.